この俺が守ってやるよ。ブラジルサッカーをなめるな。Halo teman-teman, balik lagi channel gua Extreme Tech. Kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita bahas update teman-teman hari ini. Banner baru ya, dua pemain baru. Kita lihat dulu ya Roberto-nya ya. Kita lihat dulu Roberto-nya. Nanti kita lihat Matsu, habis itu kita lihat red-nya. Ya, Roberto-nya warna hijau. Ini Roberto kedua warna hijau. Ya, stamina-nya kalau untuk ukuran pemain sekarang agak lebih sedikit, teman-teman. Ya, biasanya udah 1100 ke atas ya. Dan ini hati-hati ya, teman-teman. Ini bukan tim WY atau enggak yang lain. Ini Brazil Legendary ya. Jadi ini setara sama masuk kelompok yang kemarin ya, Rivaldo, Ronaldinho ya dan lain-lain. Tag-nya 20.900, shoot-nya 7.500, dribble 6.800, passing 6.500 ya. Ini balance, bisa shoot, bisa dribble, bisa passing. Defense-nya 16.000 ya, tackle sama intercept memang yang paling menonjol. 6.000 lah kita anggap lah ya di standar. Physical 19.000, power-nya 7.200, teknik 6.400, speed-nya 5.800. High ball sama low ball-nya normal. Ya, kalau teman-teman lihat, wah ini statusnya kok nggak gede, ya kan? Nah, dia memang nggak gede, teman-teman. Tapi ini karena pasifnya seperti ini, ya. 30% boost, 30% boost status ya, bukan momentum ya. Ini boost status cukup 5 pemain aja. Non-Japan dapat 30%. Jadi ini gampang banget untuk meta sekarang. Dapetin 30% maksimum boost. Terus ini tim skillnya nggak dikasih ya ternyata, yang solid 20 ya. Jadi ceritanya S solid 20 skill type kayaknya masih dipirit nih, masih diumpetin. Mungkin nextnya mungkin ada 2 ya bakal keluar. Ya, sky drive overhead kick ya. Ini skill high ball pertama Roberto yang S. Sebelumnya cuma ada overhead kick ya. Berarti lengkap sudah nih Roberto nih, ya kan? High ball, low ball, ground shoot, passing, terus one two. Ini dribble juga nih, dribble perdana nih, South American dribble rank S sama true sky wing shoot yang A. Ada H-nya juga ya. Bond cukup 6 pemain ya. Cukup 6 pemain. Ya, ini lebih banyak dari yang kemarin. Tapi ini karena lebih gampang, makanya gue bilang sih di-nemin ya. Non-Japan player jadi plus 3%. Terus tameng 5%. Dan tamengnya gede juga ini, 5% cuy. Full power gain ya 15%, lumayan. Sama di buff opponent minus 3%. Ya, kalau kita lihat teman-teman, 30% plus status seperti ini, Roberto ini bisa dikatakan sedikit monster, teman-teman. Atau enggak, bisa juga jadi super monster asal dengan full buff ya, full dapat bond yang bagus, mungkin ini jadi super monster, teman-teman. Dan ini menurut gue sih gampang untuk dipakai ya, didapetin maksimum boost. Oke, kita lihat Matsuyama, Hikaru Matsuyama. Staminanya 1200, yang tadi 1000 ya, ini 1200. Ya, kali ini Matsunya attack-nya gede ya, 20.000. Shoot-nya 8.000 cuy. Shoot-nya menonjol. Ini kayaknya mau dihidupin lagi Matsu tipe shooter. Ya, yang kemarin-kemarin kurang berhasil ya, teman-teman ya. Pertama kali tuh Matsu yang junior youth itu sebelum ada zamannya HA itu masih nggak jelas ya kan. Terus dikeluarin yang stamina killer yang DC itu juga gagal. Kemarin-kemarin ada yang match up menang naik status. Kali ini kayaknya yang pure doang ini. Ini udah shootnya udah gede ya.
6900 powernya, shootnya 8100. Defense-nya juga oke, ya kan? 7500 tackle-nya, intercept-nya 7000. Oke. Team skill non Japan plus 15%, pasifnya 15%, cukup 5 pemain Jepang. 15% ya. Dan ini shoot baru. Super low eagle twin shot. Wah, sama Misaki, doesn't lose momentum ya. Ini hati-hati ya teman-teman ya. Doesn't lose momentum. Itu doesn't lose momentum jarak jauh. Eagle intercept rank S, Spirit Valiant Defense yang A ya kan, kalau mau yang S dari DC. HA-nya Bon Japan player, 6 pemain dapat 3% auto intercept. Ya, buat Matsunya 50%, pedal to the metal 10%, terus tameng 5%, debuff 3%. Ya, teman-teman kalau kita perhatiin ya, si Matsu ini butuh 6 pemain Jepang. Ya kan, kalau Roberto butuh pemain 6 pemain non-Japan. Otomatis Matsuyama sama Roberto nggak bisa digabungin karena total pemain bola kan 11, ya kan? Bukan 12. Kalau 12 mungkin bisa nih digabungin. Cuman ini teman-teman harus pilih mau Matsu apa Roberto ya, begitu. Tergantung kebutuhan timnya. Oke, kita lihat rate-nya nih teman-teman ya. Ini sedikit aja gambaran. Ya, kalau dilihat dari gambar itu kan cuman ada Hino sama Dias ya, sama Levin ya. Ternyata ada juga yang lain nih. Ya kan, ada yang kemarin-kemarin, tapi pemain-pemain baru aja. Ya, dan ini red bannernya 5%. Ya, 5% itu bukan maksudnya 5% chance buat dapet yang pemain di up ya. Maksudnya kayak Roberto, terus Gino sama siapa tuh, sama Levin ya. 5% itu maksudnya total keseluruhan SSR. Ya, kalau teman-teman mau tanya berapa sih persentase dapet Roberto ya, 0,42 gitu loh, 0,42. Kalau di total ini pemain-pemain baru ya sekitar 2 persenan lah ini. 2 persenan ya. Sisanya 3 persennya itu dari pemain SSR. Gitu ya. Jadi jangan salah persepsi ya. Jangan salah persepsi. Kalau dibilang 5%, wah 5%-nya pemain yang di up ya, itu salah teman-teman ya. Itu salah ya. Kalau salah jangan ngotot ya. Oke, ini yang membedakan banner non-Japan sama Japan. Ya kan? Yang ini menurut gue sih agak lebih berat buat dapetin Matsu ya dibanding Roberto. Ya, karena ini banyak banget teman-teman. Ya, ini dari tuh pemain-pemain itu. Ada Pezzo juga, yang tadi juga ada Napoleon. Ini ditambah pemain Golden 23, ya kan? Terus Samurai 97. Buat teman-teman mungkin yang mau ngincer yang lama-lama sih oke lah. Menurut gue sih cukup bagus ya untuk banner ini ya. Cuma kalau buat yang udah punya semua ya, itu agak PR ya buat dapetin Matsu. Ya mungkin kalau teman-teman mau cari, udah kemarin dapet Ken. Ini ada gak nih Ken ini nih? Ken Solid Block nih. Nah ini Ken Solid Block nih yang, kalau Ken-nya dapet skill-skill tangkap yang ini baru lumayan bagus teman-teman ya. Kalau pakai yang bawaannya ya itu ya suram ya teman-teman ya. Mau high ball juga berat ya. Oke, kita mulai dulu. Kita mulai dulu dari yang biasa. Ya, untuk DF teman-teman masih dipirit nih, masih diumpetin sama klub. Ya, kelihatannya DF itu bakal muncul di tanggal 29 infonya ya, infonya. Kalau DF-nya itu kalau sesuai perkiraan, sesuai jadwal habis banner itu di tanggal 30. Ya, 30 apa ini? 30 ini bulan apa ya? Gue juga lupa kan. 30 Juni itu. 30 Juni. Jadi buat teman-teman sebenarnya enggak butuh amat sih pemain-pemain yang baru ini. Udah banyak ya. Udah enggak usah digacha ya. Gak usah digacha ya, karena ini sebenarnya mirip kayak banner pertama kali awal 3 plus 1.
Jadi teman-teman harus mikir, memang isinya banyak ya, kombinasi. Memang isinya kombinasi. Nah, ini dapat dari free ya teman-teman ya, bakal dapat 10 hari ke depan. Ya, kita tes dulu. Gue juga penasaran ini isinya apaan ya. Chance SSR-nya gede enggak ya? Kelihatannya dapat nih. Isaki kan? Asu. Ya, ini Schneider belum keluar nih ngomong-ngomong. Kirain kemarin step up Jerman ya, step up Brazil gitu ya. Ternyata bukan ya. Waduh, ini Chana Konsawat. Chana Konsawat. Ya, kita keteng-keteng dulu. Kita keteng dulu. Ikuzo Gentile. Ikuzo Gentile. Oke, kita mulai dulu dari belum ya ini. Belum ya. Oke, bentar. Kita keteng dulu. Banyak yang harus diketeng ini. Oke, suram. Nah, Roberto-nya sih ganteng ya. Ya, berarti setelah Roberto ini keluar, berarti teori Roberto itu SDF luntur langsung, hancur, ya kan? Hancur. Prediksi gua sih Santana ya sepertinya ya. Santana kalau nggak Natureza versi baru. Oke. Step 1 150 DB aja, teman-teman. Oke, ada chance. Sikat. Aduh. Misaki-kun sih. Wow, SSR sih. Misaki-kun. Asu. Ayo dong, siapa nih? Roberto sih ganteng sih kalau Roberto sih. Berto. Waduh. Hatuh. Ini Awi ini lumayan bagus ya, teman-teman ya. Lumayan bagus. Enggak jelek ya. Apalagi dia middle school ya. Ada bonus ya. Bonusnya geli-geli lah ya. Oke, step 2. Cryford. Masa. Alah, kena tipu saya. Oke, kita skip dulu nih. Kita ada skill removal ya. Lumayan. Ya, removal yang dibutuhkan ya memang teman-teman ya. Removal tuh paling penting untuk sekarang. Paling berharga, paling mahal. Oke, step 3 please. Wah, ini dapet nih kayaknya nih. Sikat. Tsubasa. Wala. Tuh ya teman-teman, perhatiin ya. Ini Bender memang mirip yang awal 3+1. Jadi jangan terlalu dipaksain, jangan terlalu digeber ya. Ngotot, pokoknya harus dapet ya kan. Nah, jangan juga ya, kecuali ya DB-nya banyak ya. Ya silakan ya kan, terserah. Oke, free transfer. Nih kayaknya free transfer ini. Ini nih, memang harus dapet Roberto nih. Kok dapet Gentil? Ya kan? Mana nih? Aduh, kesuram. Gila, Roberto sih memang menarik sih, sumpah ya. Gua nggak bohong sih Roberto-nya sih. Bikin ngiler. Ya, teman-teman yang belum subscribe channel YouTube-nya CTDT, jangan lupa. Ya, jangan lupa di-subscribe. Karena bakal ada hadiah 300 DB kalau dapat 70.000 subscriber nanti ya. Ya, kita pindah ke Jepang. Kita pindah ke Jepang. Jepang 150 DB aja. Hei, Misaki-kun. Asu, gila, disambut Misaki-kun Asu. Ayo dong, siapa nih? Satu. Dapet Awi merah sih, ganteng sih. Dapet tuh.
Siapa tuh? Bet, bet. Ya ampun, Awi. Wah, gila pelat bos. Dapat beginian gila dari dulu harus ya. Alah, sawada nih. Oke. Kita lanjut. Aduh. Gila. Habis nongol 2. Sama kayak tadi. Step 1 dapat. Sisanya enggak jelas. Ayo dong. Nah, ada chance. Sikat. Woi, gila rambut baru, cuy. Baru ini ya. Cukur dia. Pakai sih. Pecah kan? Kayak dong, kasih gue yang bagus dong. Kasih gue yang bagus biar semangat gue. Hut, siapa tuh? Di bawah. Posisi sama, siapa tahu pecah lagi. Hut. Ya ampun. Banner Jepang nongolnya Levin. Oke, ini free-nya. Langsung aja. Woi, gila. Misaki-kun. Asu. Walah, kali ini. Ini nih kayaknya nih. Woi, gila. Gila. Gila, satu lagi dong, siapa? Matsu. Wah, elah. Bupe lagi, bos. Oke, ini 3 step terakhir, teman-teman. Non Japan. Setelah itu gue stop karena bakal nabung di Super Dream Fest ya. Ini menurut gue jangan digacha ya, teman-teman ya. Ini 2 ini ya, karena ini banner trap. Mending kalau mau gacha, gachanya di sini ya. Oke. Step 1 please. Ayo dong. Jepang ngecun tuh. Masa enggak ngecun ini? Nah. Ikimas. Tsubasa-san. 2 gitu kan. Please lah, kasih gue yang baru. Kan. Kasih gue gentil. Roberto. Siap banget pokoknya. Roberto. Hongo. Roberto. Ya ampun. Kenapa Misaki? Misakinya flash Raiju lagi. Sial. Oke, lanjut. Lanjut. Please. 5% cuy SSR. Tolonglah. Oh, Misaki-kun. Misaki. Roberto. Satu lagi. Gila, Roberto nih. Ini salah satunya Roberto nih. Roberto. Wow, dapat Hino. Yalah. Oke lah, lumayan. Gue belum punya Hino baru ya. Tapi kali ini gue yakin Roberto nih. Roberto. Waduh, dapatnya Dias. Aduh, sial banget. Ya, Espadas juga ada ya, teman-teman ya. Cuma karena Espadas itu masuk ke SSR tiket, jadinya rate-nya dikecilin ya. Oke, please. Give me Roberto Hongo. Roberto ini tanda-tanda nih. Sikat. Tuh kan, Misaki-kun asu. Misaki-kun asu terus deh. Gila nih. Ayo dong. Dua. Waduh. Rainbow Roberto pecah sekali. Roberto. Ya ampun, Rainbow-nya Misugi. Misuginya jadul. Aduh. Oke, ini last pull, teman-teman. Ini last pull. Ya, kalau nggak dapet Roberto pun tolonglah kasih gua yang non dupe lah. Ayo dong. Please, last. Aduh, cacingnya satu. Ternyata finalnya nggak epic. Hei, woi, gila cuy.
Syok gua. Apa nih? At, at. Waduh, Cordoba. Roberto. Akai. Ya ampun. Gemes saya. Gila, cuman gila enggak ada apa-apa, flare apa-apa. Tapi 3 cuy. Sadis, 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 sadis. Oke, teman-teman, segini aja videonya kali ini. Ya, setelah banner ini selesai, itu baru nongol SDF, teman-teman. Jadi, teman-teman pikirin matang-matang ya. Oke, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.